Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Babu bad'il adhani. Ini bab tentang permulaan adhan. Wa qawluhu azza wa jalla wa iza nadaitum ila salati takhuzuhu ittakhuzuha huzuwa wala iban zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Wa qawluhu azza wa jalla wa qawlihi, ya kita atapin ke badainya tuh. Wa qawlihi azza wa jalla, ya bab permulaan azan dan sabda dan firman Allah azza wa jalla. Wa qawlihi azza wa jalla wa iza nadaitum, dan apabila kamu menyeru ila sholati, kepada sholat, ittakhazuha, maka mereka menjadikan sholat itu huzuwan wa la'iba, bahan olok-olok dan main-mainan. Zalika bi'annahum qawmun la yaqilun, demikian itu karena bahwasannya mereka itu adalah qaumun la yaqinun, kaum yang tidak berpikir. Memang kalau orang yang di luar Islam, ya, orang yang di luar Islam begitu. Jadi mereka, ya, orang yang di luar Islam mereka merasa heran ngelihat kita sholat diri, ruku, sujud gitu. Kirain mereka nyembah apa gitu. Kenapa? Karena ya di mereka enggak ada, jadi seperti terasa asing kayak begitu. Jadi mereka enggak tahu. Bi annahum qaumun la yaqilun. Bahkan bukan hanya itu aja, ya. Orang-orang yang jahat, karena ada yang jahat, ya, ada juga yang baik. Ya. Huzuan walaiban, mereka jadikan itu sebagai bahan olok-olok, diperolok-olok. Berapa banyak orang memperolok-olok sholat? Kita lihat di YouTube itu banyak yang begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Orang-orang yang belum mendapat hidayah, walaiban dan main-main. Jadi kejadian yang kita lihat sekarang di YouTube, orang memperolok-olok sholat, itu bukan sekarang doang, dulu juga pernah terjadi. Wa qauli, dan bab sabda firman Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza nudiya ila lis salati, apabila kamu diseru kepada salat, diajak untuk sholat, min yaumil jumu'ati, daripada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu kepada zikrullah. Artinya menuju kepada panggilan Allah. Apa? Sholat Jumat. Jangan sampai azan berkumandang memanggil kita untuk melakukan ibadah sholat, ya, apalagi ya sholat yang wajib, maka kita harus hadir. Kemudian wadzarul bai'a, tinggalkanlah jual beli. Sedang kita mengadakan transaksi, tinggalkan jual beli. Ntar masih ada. Lihat kita kalau dipanggil sama orang, ya.
atau kita manggil orang, orang itu langsung nyaut, gimana rasanya? Enak gak kira-kira kita? Enak. Tapi kalau orang kita panggil gak nyaut-nyaut, ya. Dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut, apa kata kita? Mudeg katanya. Mudeg lu. Apalagi dua kali, tiga kali dipanggil gak nyaut-nyaut, kesel gak kira-kira kita? Kesel. Tapi Allah Maha Pemaaf, untungnya Allah Maha Pemaaf. Maka dikatakan apa? Awal waktu rahmah. Awal waktu rahmat. Artinya ketika kita melakukan ibadah sholat di awal waktu, dapat rahmat. Jadi plus kita tuh. Kita melakukan sholat di awal waktu, pertama gugur kewajiban kita, kedua dapat rahmat. Jadi beruntung tuh kalau kita sholat di awal waktu. Kita lagi ngapa-ngapain umpama, ya. Kemudian azan tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas sembahyang. Apalagi sesuatu yang kita kerjain niatin, ya, untuk nungguin sholat. Maka ketika kita nungguin sholat, dihitung sebagai sholat. Tapi uduk dulu, umpama ya kita mau nungguin waktu sambil mutolaah kitab, mutolaah atau nulis kitab, ngetik. Ya kita udah uduk, ketika azan berkumandang lepas langsung berangkat. Ah berarti apa? Menungguin kita sholat itu dianggap kita termasuk nungguin sholat. Kenapa? Karena kita pakai wudu, emang niat di situ. Ketika azan berkumandang, langsung kita segera. Tungguin kita berapa jam di situ umpama? 1 jam, 2 jam, 3 jam dianggap sholat. Subhanallah. Atau sambil ngaji seperti ini, kita udah niat ntar langsung sembahyang. Tapi wudunya siap selalu, udah siap. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Amin. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kamu langsung segera menuju panggilan Allah, itu adalah khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Jadi sebuah kebaikan akan kita dapati bila mana kita langsung segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lepas, segera dapat kita kebaikan. Khairul lakum. Entar waktu zuhur, ya tadi subuh, zuhur begitu lagi, dapat lagi kita khairul lakum. Waktu asar begitu lagi, dapat lagi khairun. Waktu maghrib dapat lagi khairun. Waktu isya dapat lagi khairun. Dapat khair terus tuh. Ketika kita, ya, ketika ada panggilan sholat, langsung kita segera. Jangan tantara, segera langsung. Wa bilai qala hadatsana Imran bin Maisrata, qala hadatsana Abdul Waris, qala hadatsana Khalidun Al-Hadza'u an Abi Kilabah an Anas qala nakaruna rawana qusa. Dari Abi Kilabah, dari Anas, beliau berkata, zakaru, mereka orang-orang telah menyebutkan an-naro, api, wa naqusa, dan naqus, ya apa, lonceng. Disebutin api, disebutin lonceng untuk mencari tanda panggilan sholat, waktu sholat, bahwa sholat tiba, dipanggil lah untuk menuju sholat. Mereka ada yang nyebutin api, pakai api aja, ya, api. Kemudian dia mengatakan
nakus, pakai lonceng aja. Fadzakarul Yahuda wan Nasara, lalu mereka menyebutkan ya kebiasaan orang-orang Yahudi dan kebiasaan orang-orang Nasrani. Berarti apa? Pengen disamain kebiasaan orang Yahudi dengan kebiasaan kita, dengan kita ya. Fa umiru Bilalun ayyashfa'al adzana wa ayyusira wa ayyusira wa ayyutiral iqamata. Lalu Bilal diperintahkan, tentunya yang merintahin Nabi, ayyashfa'al adzana, agar ia menggenapkan, mendua-duain maksudnya, dua ya, adzana, azan. Azan kan dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu dua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua-dua itu menggenapkan. Wa ayyutiral iqamata, dan ia mengganjilkan mengganjilkan iqamata, iqamah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, itu satu-satu tu. Wa bila qala hadatsana Mahmud bin Ghailana qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ibnu Jurayj qala hadatsani Nafi'un an Ibnu Umar kana yaqulu, telah memberitakan kepada kami oleh Nafi bahwa Ibnu Umar, beliau pernah berkata, kanal muslimuna, dulu orang-orang muslim, kata Ibnu Umar, anaknya Sayyiduna Umar. Jadi dulu itu banyak orang namanya Abd, ya, namanya Abdullah. Ya, Abdullah. Saking kepengen supaya anaknya menjadi benar-benar Abdun. Namailah Abdullah, karena Rasul mengatakan ya, khairul asma Abdurrahman wa Abdullah ini. Ya. Atau khairul asma ya ma ubida wa ma humida. Nah, jadi yang bagus begitu, pakai ya, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Paling bagus nama, mau pakai Abdullah boleh, mau pakai ya pakai Muhammad atau Ahmad ya, boleh. Karena memang juga suatu keindahan, suatu kegembiraan, suatu kesenangan apabila kita diakuin sebagai Abdun. Abdullah itu doa juga, hamba Allah. Orang yang namanya hamba berarti dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Kalau maksiat mulu kemudian dia enggak mau tobat, belum jadi hamba, benar-benar hamba. Jadi kalau hamba patuh, enggak patuh itu belum jadi hamba. Sama anak dengan orang tua, akan dianggap sebagai anak, benar-benar anak, bila mana dia memposisikan dirinya sebagai anak. Anak itu bagaimana? Patuh. Murid dengan ya guru. Akan dianggap murid kalau dia patuh sama gurunya. Tapi kalau dia enggak patuh, belum dianggap. Jadi, jadilah kita itu. Posisikan diri kita. Kita sebagai murid, posisikan diri kita sebagai murid. Bagaimana semestinya murid? Kita sebagai anak, posisikan diri kita sebagai anak-anak. Bagaimana posisi kita sebagai anak? Kita sebagai ya pekerja, posisikan diri kita sebagai pekerja. Bagaimana posisi kita seorang pekerja? Bagaimana posisi seorang pekerja? Maka ketika kamu memposisikan diri kamu yang semestinya kita lakukan itu, insyaallah beruntung. Tapi kalau di luar itu, enggak beruntung. Seorang pekerja, posisinya bukan seorang pekerja. Pekerja, tapi melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Itu bukan seorang pekerja.
bawah, bukan seorang bawaan, bukan seorang bawaan, pekerja, benar-benar pekerja. Dia mengkhianati. Enggak lama apa yang terjadi? Akan dipecat. Begitu pula murid, begitu pula anak, begitu pula hamba. Makanya ketika kita menjadi hamba Allah, berusaha untuk menjadi hamba. Biar dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang terpuji. Insyaallah. Kanal muslimuna, kata Ibnu Umar, karena dulu banyak namanya Abdullah, jadi saking banyaknya maka ditaruh Ibnu, biar kebeda, Ibnu Umar. Biar kebeda. Kanal muslimuna, adalah orang-orang muslim dulu, haina qadimul madinata, ketika datang ke kota Madinah, yajtami'una, mereka berkumpul untuk nungguin salat, fayata'ayyanuna salata, lalu mereka memperkirakan waktu salat. Falaysa yunadi laa, maka tidak ada yang menyeru kepada salat. Jadi belum ada cara untuk memanggil salat. Fatakallamu yauman fi dzalika, lalu mereka berdiskusi pada satu hari tentang demikian itu. Kira-kira apa nih? Bagaimana caranya untuk manggil orang salat biar pada datang. Faqala ba'dhum, lalu berkata sebagian mereka, ittakhizu naqusan misla naqusin nasar. Jadikan olehmu, ambil jadikan olehmu naqusan, lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. Jadi rupanya kebiasaan orang Nasrani lonceng. Jadi lonceng itu kebiasaan orang Nasrani. Lonceng aja. Teng, teng. Waktu sholat. Cakep gak begitu? Enggak cakep ya. Itu Nasrani, begitu Nasrani. Jadi Nasrani pakai lonceng dia. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka para sahabat, bal muqan misla qarnil yahudi, bahkan trompet seperti kebiasaan orang Yahudi. Jadi kalau Yahudi itu kebiasaannya trompet. Jadi kalau kita suka niup trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Faqala Umaru, awala taba'asuna rajulan yunadi bi salati, apakah tidak kamu suruh? Kenapa tidak kamu suruh seorang laki-laki yang menyeru untuk salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi coba dah, kata Sayyidina Umar, kamu suruh, coba kamu aja suruh ya Rasulullah, suruh seorang laki-laki agar sholat, agar menyeru untuk sholat, kamu aja ya Rasulullah. Jadi ketika rapat untuk kira-kira caranya bagaimana untuk memanggil sholat biar orang banyak pada sholat, banyak pendapat di situ yang dilontarkan oleh para sahabat, lalu Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kamu saja ajukan siapa kira-kira
seorang laki-laki agar dia menyerukan. Faqala Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal qum fanadi bis salati wa ay Bilal, berdirilah engkau lalu menyerulah engkau dengan salat. Jadi diperintahin itu oleh Nabi bila Sayyidina Bilal untuk melakukan azan. Ya. Jadi menurut pendapat yang kuat berarti apa? Azan mulainya setelah di Madinah, berarti sudah hijrah, walaupun ada pendapat mengatakan pendapat yang lain ya ketika masih di Mekah. Tapi pendapat yang kuat adalah setelah Nabi sudah hijrah, yaitu di kota Madinah. Azan yang pertama dilakukan oleh Sayyiduna Bilal. Azan ini sesuatu yang sangat istimewa. Ada satu pendapat mengatakan azan dengan qomat azan lebih afdal. Azan dengan jadi imam azan lebih afdal, tapi azan yang azan sama qomat. Ada yang mengatakan pendapat begitu. Azan dengan menjadi imam mana pahalanya, mana besaran, mana afdalannya? Ada yang mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah azan, tapi azan dengan qomat. Kenapa begitu? Karena azan membuat orang menjadi sholat jamaah. Menyebabkan, coba kita lihat berapa banyak orang yang azan baru datang. Lu kok enggak datang? Biasanya datang, kagak ada yang azan. Jadi datangnya dia kalau azan. Ada juga orang yang datang tanpa azan, dia datang, oh enggak azan nih, ada juga yang begitu. Ada juga yang pendapat, ya, umumnya yang mengatakan bahwasanya imamlah yang paling besar, pahalanya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.